Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada pihak manajemen Botanic Square yang telah menerapkan protokol kesehatan secara ketat di masa pandemi COVID-19. Tentunya untuk mengelola orang ribuan di dalam sebuah mall itu membutuhkan suatu kesabaran dan keseriusan. Terlebih di masa PPKM yang tahap ketiga ini dengan Inmendag nomor 3 tahun 2021 ini ada batasan-batasan terkait dengan jam waktu operasional termasuk juga untuk di tempat restoran. Nah, saya meminta kepada semua masyarakat bisa memaklumi dan memahami, dan kepada seluruh tenant yang ada di Mall Botanic Square ini juga turut memahami ini dan menjalankan di tempat usahanya masing-masing. Saya sudah cukup baik, terlihat dari depan bahwa sejak ada tempat untuk mencuci tangan, pengukuran suhu, kemudian menghitung kapasitas di dalam gedung ini, tentunya ini bisa menjadi cerminan dan contoh bagi mal-mal yang lain. Kepada semua masyarakat yang akan berkunjung ke Mall Botanic Square, tolong sekali lagi bisa mematuhi aturan yang telah diterapkan oleh manajemen, tentunya itu untuk kebaikan semuanya. Dan ingat, sekeliling kita belum tentu sehat, tetap jaga jarak dan menghindari kerumunan di dalam mall.